Apakah kau tahu konsekuensi bila kau ingin membunuh Sultan Delhi? Kau akan dihukum mati. Biarkan aku memberikan beberapa saran. Lupakan saja apa yang terjadi di masa lalu. Aku akan membebaskanmu. Kau tidak didakwa apapun atas kejahatanmu. Tapi, ingat, aku punya syaratnya. Kau harus jauh dari Delhi. Pergilah untuk selama-lamanya. ...20 tahun. Aku menunggu 20 tahun untuk membalas dendam padamu. Hausku untuk balas dendam tidak akan padam dengan mudah. Aku akan berdamai dengan diriku sendiri. Hanya setelah aku membalaskan dendamku padamu. Aku akan menghukummu untuk semua dosamu. Hidup. Hidup ini terlalu singkat rasanya. Tidak ada cukup waktu untuk cinta. Dan kau berpegang pada kebencian yang ada di hatimu. Kita semua yakin pasti mati. Cepat atau lambat, kau dan aku pasti mati. Itu pasti. Tapi aku akan mati setelah membunuhmu. Kau adalah sultan. Kau yang terkuat di kerajaan ini. Kenapa kau tidak membunuhku? Kenapa kau tidak menggantungku? Kau benar sekali. Jika aku ingin, aku bisa memenggalmu sekarang. Tapi kau harus berpikir. Setelah aku pergi, carilah beberapa waktu dan berpikirlah. Kenapa aku tidak melakukannya? Zazia, tawarkan manisan pada semua orang. Iya, Nek. Dan berikan manisan ekstra untuk Razia. Tidak, Nek. Aku tidak bisa mengambilnya lagi. Aku sudah makan banyak. Tutup mulutmu. Kau pasti kelaparan di hutan. Kau telah kehilangan banyak berat badan. Kau ambil manisannya atau tamparan dariku. Anda benar sekali, Ibu Ratu. Berikanlah dia tamparan. Karena selalu melakukan apa yang dia suka. Dan Putri Zazia, berikan dia manisan lainnya. Ini akan mengekang lidah tajamnya dan hanya mengatakan yang baik. Akan aku paksa dia memakannya. Sudah berhenti banyak tingkah dan makan ini. Ya, berikan lagi ya. Silakan ambil manisannya. Ada apa, Tuan Putri? Apa kau menikmati manisannya? Pada waktunya nanti, aku akan membuatmu merasakannya juga. Benarkah? Itu bukan salahku ya. Salahkan keadaan jika kau bisa. Ini sungguh sangat romantis. Aku percaya kita harus membiarkan hati kita untuk memimpin ini. Aku lebih suka melenyapkanmu. Bagaimana kau bisa begitu romantis di tempat umum seperti ini? Aduh, ini bukan salahku, sayang. Ini semua karena asmaraku. Aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Ini sungguh membara.